Bidapud lagi neg semua pingkaping suara pingarap kita Danu Siti. Baak sena pingarap kita Danu Siti. Bibaak menang pagan sebab kayuh da batul. Ayat kita Danu Ti dok tumit masu Yesaya 40 ayat 30 nenyana neng kita semua. Tetapi inya-inya da ngampan tampa menjugon kekuatan da bauh. Bala samah meng bauh da mabur dengan kekuatan minan aradne. Mengsein lagi ne berajung dengan kai bidaya. Balas en jalan dengan kai cepat kange. Pegan dengan sebarang pencuba. Tampak kita adalah tampak da mene-mene luar biasa. Hebat, dahsyat dengan abis segala pingunah. Tampak ngunah rangit, bumi, segala isi ne dengan anyap berasa kange. Mengsein lagi nuju ne kita semua. Kita harus pegan, ngongsi sena tampak. Kita puan mengani kesaksian Paulus dari penjara. Dak Filipi ini ayat mengempat neng menang neng kita dengan kebanyakan saudara dari tampak dak beroleh kepercayaan karena penjara dadak bertambah pegan nyana tentang sana tampak dengan kai penatrawe. Mengsin lagi kita tebek tentang kisah pimagan Daud. Daud Siti adalah anak pemincu neg Isai, tibu necek, gembala domba, masih ngod dengan Raja Saul Siti, kaya ragu-ragu dengan pimagan Daud. Daud Siti pernah kinabes singa dengan buhang, ramaan domba emang ne. Mengsin lagi Daud Siti nyana neg Raja Saul tanpa mempilapas aku masuk bahaya termasuk singa dengan buhang. Mesin lagi Daud Siti nyana lagi neg Raja Saul buhuma tanpa menyertai. Mesin lagi kita tebak neg kisah Sardak, Mesak dan Abanego. Kita tebak sifat bala taru Siti pagan serta ngilawan raja dedeng nyembah patung emas. Da Daniel taruh hai semengni dan asih saja kai sujud menyembah dog batan neg abi apui da menyala-nyala. Mengsin lagi kita tebek bahwa masu bala ratus da ihong sujud nyembah patung emas taruh urang Siti, taruh urang dingan Siti kai sujud nyembah patung sien. Belas adalah Sadak, Mesak dan Abenego. Kitapan kita mesti akan berasa trawe dengan pasti akan suwe nyembah patung da metunah sien. Tetapi bala da taruh Siti, bala taruh dingan Siti pasti akan mempertahankan adepne. Mengsel lagi iman, pingarap bala ne, mengsel lagi serta percaya neg tampak. Da nemu taruh adalah kitab tebek kisah pimagan Daniel. Daniel Siti kita puan walaupun Adam Siti kai pernah ngunah pinyalah. Adam Siti pagan bijawi dengan bala singa-singa malah simayang neg tampak supaya udog lindung masuk bahaya. Mengsein lagi kita sebagai inya Kristen kita abah kambut simayang. Walaupun dapi saja kita ngenai, dapi saja kita jalan, dapi saja kita mene, kita harus semayang. Walau sekalipun dah kademaan, kita abah maya dengan kita harus pagan semayang masa sen. Dengan kita mesti pagan masuk ahi perkara. Kita akan rumus semua sen. Dah nemuni adalah kita endokasi. Dan nomor dua, kita mesti pagan masuk setia neng tampak. Dan nomor taruh, kita nerima pengajar dengan pinjuan. Dan nomor empat, kita mesti pagan masuk nyungka dah habis semayang. Walaupun kita puan
kita mudik de dunia da puno dengan dosa. Pemudik kita titik kadang-kadang dok tantek permasalahan dengan abang ngancak kita sen lemah, tetapi ngancak kita pegan bijawi dengan semua sen. Malah kita akan dok takat iman kita, pitagap kita serta pingarap kita, pemudik kita neng tampak. Nya kita radak benis mayang. Amang bikin yang syurga, berkali-kali mengembangkan anakam Tuhan. Biarlah masuk sanak pengharap da dokongsi dan usiti akan ngekat kami lebih sisek dengan anakam Tuhan. Mengkisah Paulus, Daniel, Sadak, Mesak dan Abednego, biarlah kami pegang ngayak bala na Tuhan. Walaupun hari ini pencobaan dengan tek pimudipemi, abang ngecah kami lemah, tetapi kami datakat nengakam Tuhan. Melagi terima kasih ngina, akam ada sentiasa menguntung melera setiap pimudipemi Tuhan. Terima kasih ngina, akam sentiasa ada menguntung melera setiap pimudipemi. Dengan nami nyerah semayang siti, dengan tangan anak kekam, dan menuju selamat serta penebus semua kami. Amin. Semoga kita bidapat lagi da masa dengan anu da beken tanpa berkat kita semua.